Bibi ini lahir dari SWD. Di tangan SBD. Sebelum baca dukun itu nama siapa? Pate van der Leeuwen itu urus orang masa umat yang susah, yang sakit parah di pondok-pondok, di kebun. Dia masuk sampai di situ dan muat mereka di atas kuda itu bawa. Kalau lebah ini di suster saya dan serahkan suster saya untuk rawat mereka. Pater Deus itu di Gedang, di BAP, Van der Leeuwen itu di Hadakera. Tapi akhirnya Pater Deus itu ada punya apa namanya dulu, Bromfield. Bromfield itu dengan Van der Leeuwen juga sepedanya, kan dia masuk ke lembah di depan Santo Pius itu, SMP Santo Pius 10 itu dia ganggu anak-anak sekolah dengan lepas tangan di sepeda. Masuk pertama itu kan di Lama Lera, jadi memang SWD dulu itu luar biasa. Adalah Maria Lete orang Lembata pertama yang dibaptis secara Katolik di Larantuka pada 31 September 1881 oleh Patria Kreifanger SJ, dan selanjutnya pada bulan Juni 1886 Pater Ten Brik SJ dan Pater De Vries SJ membaptis 215 anak di Lama Lera Bawah atau Lalifata dan Lama Lera Atas atau Tetilevo. Dengan demikian terbukalah lembaran pertama sejarah Gereja Katolik di Pulau Lembata lewat gerbangnya Lama Lera. Pada tahun 1861, Pater Sanders SJ memulai sekolah untuk anak-anak Larantuka. Tetapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda masih dianggap sekolah liar. Baru pada 3 Desember 1862, Pater Kaspar Johannes Franciscus Franksen SJ mendirikan sekolah pertama, Sekolah Putra di Larantuka. Berbekal 14 buah batu tulis, 25 anak batu tulis, dan sebuah papan tulis pinjaman dari tangsi tentara di posto, Pater Kaspar memulai sekolah di Larantuka. Di Lembata, sekolah pertama-tama dibuka di Lama Lera pada tahun 1913, oleh Pater Joseph Hoberets SJ. Yang menarik adalah sekolah ini dimulai dengan hanya menggunakan satu kamar dari pastoran pertama. Dua tahun berselang, yaitu tahun 1915, Pater Hoberets SJ membuka sekolah dasar Katolik di Kalikur, Hadakewa, dan Waipukang.
ajaran agama seluruh Lembata. Kalau soal dari segi pembangunan, masih ada kapela yang ada di pantai sini, tempat umat berdoa pada setiap sore hari pada masa pater bode. Dan waktu itu saya masih ingat, dia kata begini, bapak, besok itu berhenti dulu, Senin habis, satu itu. Padahalnya pagi itu bapak datang, dia kata ambil kunci ini pergi buka gudang, lihat apa, Senin di gudang. Pater Bernard Bode, misionaris perintis, guru, dan tukang di Lama Lerang. 1 Agustus 1920, Pater Bernard Bode SVD ditetapkan menjadi pastor paroki pertama di Lama Lerang. Penempatan ini sekaligus menjadikannya imam pertama yang berkarya dan bermisi di Pulau Lembata. Di awal karya pastoral, Pater Bode menggencarkan pelayanan sakramen melalui pembangunan gedung gereja, kapela-kapela, dan pastoran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang-orang di Lama Lerang dan Lembata melalui pembangunan sekolah rakyat, pendidikan guru agama, hingga pendidikan keterampilan menjadi tukang kayu dan tukang batu. Pater Bode sangat menyadari bahwa penyebaran dan pertumbuhan iman akan bertumbuh dan menjadi fundamen yang kuat kalau pendidikan sumber daya manusia diperbaiki dan ditingkatkan. Karya pewartaan SVD tentang Tuhan, itu yang saya sangka itu yang paling kita catat dalam sejarah sebagai karya utama SVD di Lembata. Yang tidak kalah penting itu adalah karya pendidikan. Pater Bode mulai buka bengkel di atas itu, SPL, Sekolah Pertukangan Lama Lerang. Iya. Sampai dia pulang itu selamat arah di bengkel. Saya sedikit ingat itu dia kata begini, anak-anak, besok 2 hari itu kamu punya anak cucu semua kena tentara. Ya. Jadi saya masih ingat itu dia punya perkataan itu sampai sekarang ini saya tidak lupa. Sehingga jadi sekarang, kita punya anak semua susu rata habis. Ngaji belum mesti apa, bapak kami mesti tidur gawonok. Nih atari kebakaran narang musanto, nih preta mau beso, nih tur mau jadi hamba benak kita tidur gawon loro di petanaya ka. Pater Bode saya kenal dia karena dia yang mempermandikan saya. Orangnya besar tinggi. Bicaranya campur, dia ngomong bahasa Indonesia,
dengan Lamelera, campur dengan bahasa Lamelera. Dalam khotbah dia biasa pakai khotbah dengan bahasa Lamelera. Cara khotbah itu dia khotbah itu dari altar sampai di pintu sedang jalan, kembali lagi. Sementara jalan-jalan dia khotbah itu caranya Pater Bode berkhotbah. Ada sebuah grand design yang dirancang oleh Pater Bode supaya misi ini, yakni kerajaan Allah dan pendidikan, dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat lokal saat itu. Dengan cara ini, gereja bertumbuh, spiritualitas umat dibangun, dan pendidikan dimulai. Masyarakat lokal dapat dengan mudah terlibat aktif, baik dalam pembangunan gedung-gedung gereja dan sekolah sebagai pusat pendidikan. Pandeleur orangnya sangat baik, memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Beliau biasa membantu orang-orang sakit juga dengan obat-obatnya yang dia miliki. Selalu mengunjungi umat di rumah-rumah. Saya mengalami kebaikan beliau sejak SD. Pater van der Leur SVD mendirikan gereja di Lamatuka, Hadakewa, Lebatukan, Lembata. Di sana, selain mendirikan gedung gereja, ia juga membangun sejumlah kapela di beberapa stasi, bahkan di wilayah stasi yang bila dipandang dari kacamata kita saat ini terbilang sulit dan tidak mudah terjangkau. Salah satunya adalah Desa Lamatuka. Di desa ini, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani kemiri, terletak jauh di atas perbukitan. Tetapi yang menarik adalah, di sana tertinggal jejak sejarah panjang tentang karya SVD masa itu. Ada kapela yang berusia hampir 100 tahun, dan sebuah klinik yang dibangun oleh Pater van der Leur SVD untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan umat kala itu. Namun sayang, jejak misi Pater van der Leur di klinik ini tidak lagi diteruskan hingga sekarang. Tembok, atap, dan ruang klinik tampak usang, kotor, dan penuh coretan. Tetapi, toh jejak misi Pater van der Leur SVD tetap tertanam di benak umat hingga sekarang. Kenyataan berbeda terjadi di paroki Boto, Nagawutung, Lembata. Boto adalah pusat paroki dan ladang misi SVD dan SSPS sejak puluhan tahun lalu. Melalui SVD dan SSPS, gereja tidak sekadar melayani umat di bidang pelayanan iman, namun juga di bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Rumah yang kami tinggal adalah peninggalan dari Pater Jan Knor SVD, yang berkarya di sini tahun 1968 sampai 1970. Ketika ia pindah, dia menyerahkan rumah ini pada suster SSPS. Dan pada waktu itu adalah suster De Flora, suster Amaria, dan suster Dorotildis. Dan satu peninggalan adalah Poliklinik Santo Rafael Boto yang sampai saat ini kami lanjutkan. Pater Trumer itu seorang yang ya kita mau bilang mati raga, pengorbanannya itu sesuatu yang belum selesai, dia tidak berhenti begitu. Misalnya kunjung orang sakit, ada orang sakit panggil dia, itu
Setiap pulang rumah masih ingat pulang lagi biar tengah malam. Dia harus pergi merawat itu orang sakit itu. Dia kan bisa suntik, bisa bagi obat-obatan tuh, pater tuh. Jadi dulu sampai mengingatkan kami masih kapelan. Parokinya paroki Lama Lera tapi kapelan pembantu tuh, pembantu itu di Mengar kapelan, masih kapelan. Kemudian beberapa tahun, satu tahun atau apa baru dikukuhkan jadi pastoran waktu itu. Kami juga, saya ini dengan adik saya punya istri di bawah, mereka di Mengar itu. Kami dua itu juga bantu pastor juga. Itu pater kirim kami di rumah saya ini, di Loleba ini, kursus jahit kilat 3 bulan. Di paroki Boto, umat mengenal dengan sangat baik jasa para misionaris. Tidak hanya Pater Jan Knor SVD yang hidup dalam kenangan, tetapi sekali lagi mereka masih mengenang dengan sangat baik Pater Bernard Bode SVD, perintis misi awal SVD di Lembata, dan Pater Nicholas Traun SVD, Imam SVD yang menggantikan posisi Pater Bode sebagai pastor paroki Boto. Pater Bode, kebetulan setelah kursus NEMI 6 bulan lamanya, saya pesiar ke Belanda, baru masuk rumah induk style, lalu tanya-tanya orang pemimpin di sana, apa Pater Bode masih ada, bisa bertemu sedikit. Beliau jawab, memang benar, dia masih hidup, tapi sudah tua sekali. Tapi panggil, lalu saya duduk bersama dengan dia, berbicara tentang keadaan sini Lembata. Khususnya waktu dia tiba di Lama Lera, selama dia bertugas di Lembata, bagaimana perasaan Pater ini? Memang waktu itu dia sendirian, dia mulai jalan keliling Lembata dan pakai kendaraan kuda. Mungkin ada pelayan juga bisa hantar atau tidak sendiri. Kunjungi semua stasi. Bayangkan 20 tahun dia sendiri berjalan keliling. Kadang-kadang juga ada orang bisa bantu kunjungi. Tapi dia rajin melayani umat. Demikian dia mulai dengan mempermandikan orang dan semua sakramen, pengakuan, misa, pernikahan. Yang pertama habis itu saya tidak tahu siapa-siapa lagi. Apakah misi awal tanpa halangan? Kamis 19 April 1956 merupakan hari yang tak terlupakan bagi umat paroki Hati Amat Kudus, sebuah paroki yang berpusat di Desa Lerek, Kecamatan Atadei, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di hari itu, umat di paroki ini kehilangan orang yang sangat dicintai. Dia adalah Pater Hendrikus Conradus Becker, SVD. Setelah terbunuh, jasad Pater Becker dibawa ke Labala dan selanjutnya dijemput dengan peledang ke Lama Lera dan terus menuju Larantuka menggunakan sebuah perahu. Pater Becker kemudian dimakamkan di Larantuka pada tanggal 21 April 1956. Misa pemakaman Pater Becker saat itu dipimpin langsung oleh Monsinyur Gabriel Manek SVD. Setelah 50 tahun berlalu, pada 14 Juli 2006, kerangka Pater Becker dibawa pulang dari Larantuka ke Desa Watu Wawir, Kecamatan Atadei, Lembata.
sejak 1973 itu saya masih bertemu dengan Pastor SVD. Saya mulai bantu Pastor SVD atas nama Nikolaus Terawan SVD sampai dengan pindah. Saya lihat misi mereka untuk ada di paroki ini, memang mereka itu rata-rata membangun seluruh aspek kehidupan umat. Mungkin dari segi rohani, mereka dengan bersusah payah harus berjalan kaki dari kampung ke kampung dan pada tempat yang agak rata itu mereka masih menggunakan kuda. Secara keseluruhan, jumlah misionaris SVD asing yang memulai karya misi awal di Lembata adalah sebanyak kurang lebih 33 orang, termasuk para bruder SVD. Sejumlah bruder SVD yang menjalankan misi awal di Pulau Lembata yakni Bruder Bregman Spenninger, Bruder Patricius Roost, Bruder Adrianus van der Meer, Bruder Eventius Brakeboer, Bruder Lebonius Wiskam, Bruder Franciscus Baker, dan Bruder Cohen. Tantangan pastoral ketika saya mulai bekerja di HDKW itu, pertama itu tantangan medan ya, medan. 2/3 itu di atas perbukitan itu, pegunungan, 1/3 di pesisir. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu bagaimana bekerja sebagai pastor single fighter pada waktu itu. Dia sendiri. Mana mau urus administrasi, mana mau urus pelayanan sakramen, mana mau urus kunjung umat, mana mau urus macam-macam. Sendiri jadi. Itu saya rasa berat sekali. Terlebih misionaris itu kan mereka paling teliti itu soal pulang Torre itu mereka mencatat berapa banyak yang sudah dipermandikan itu. Itu kadang-kadang kita lupa. Tantangan misi saat ini. Satu-satunya paroki yang ditangani oleh Serikat Sabda Allah untuk misi Lembata saat ini adalah Paroki Santo Arnoldus Jansen Waikomo, Lembata. Jumlah ini berbanding tak sebanding dengan jumlah paroki yang dirintis dan dimulai oleh para misionaris awal SVD di Lembata. Boleh jadi, hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah imam dan bruder SVD saat ini. Sampai dengan sekarang, hanya ada 5 tenaga imam SVD dan 1 frater SVD yang bermisi di Lembata. Kelimanya adalah Pater Yosep Olasabe SVD, Pastor Paroki Santo Arnoldus Jansen Waikomo Lembata, Pater Emanuero SVD, Pastor Rekan Paroki Santo Arnoldus Jansen Waikomo Lembata, Pater Miki, Pastor Rekan Paroki Santo Arnoldus Jansen Waikomo Lembata, Pater Francisco Soo SVD, Rektor Rumah Singgah SVD di Waikomo Lembata, dan Pater Nick Straun SVD, Imam Purnabakti yang menjalankan misi pastoral care di Rumah Sakit Bukit Lewoleba, serta Frater Roy yang sedang menjalani masa praktek pastoral di salah satu SMA di Lewoleba, Lembata. Harapan saya bahwa untuk kedepannya langkah yang sudah ditunjuk, sudah dibuka oleh Pater SVD yang seperti Pater SVD Pater Bode, Pater Arnold Dupont, lalu Pater Domi Tukan, itu bisa ya ditanamkan kembali di dalam lara.
Hal ini tentu tidak bisa menjawab harapan umat, khususnya di Lama Lera, tempat di mana misi awal SVD di Lembata berasal. Hal-hal ini adalah tantangan bersama, tidak hanya oleh Serikat Sabda Allah, tetapi untuk seluruh umat yang adalah dasar, dapur, dan sumber lahirnya panggilan-panggilan baru, baik untuk Serikat Sabda Allah maupun untuk gereja pada umumnya. Ada begitu banyak tantangan yang sangat menantang, tapi dengan kekuatan Roh Allah yang mengutus kita sudah pasti, dan saya meyakini bahwa semua pergumulan hidup ini akan berakhir. Dan selalu prospek saya tuh, orientasi saya ke depan, bahwa ini semua adalah karya agung Tuhan. Kita patut berbangga dan bersyukur setelah 100 tahun misi SVD Lembata melalui sakramen dan pendidikan, telah ada banyak orang Lembata yang berpendidikan tinggi dengan berbagai latar belakang profesi dan jabatan. Ajar oleh Pater Bode juga dia. Kita mesti minta terima kasih, Ki. Artinya omong bahasa alam mereka bilang kita mesti minta terima kasih. Di Lama Lera, tempat Pater Bernard Bode berkarya, lahir imam pertama asal Lama Lera yang ditabiskan di Nita Maumere Flores pada tahun 1951 oleh Monsignor Antonius Thyssen SVD, yakni Pater Alex Peding SVD. Beliau sekaligus dikenal sebagai tokoh pelopor pers di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tidak berhenti di situ, pada 10 April 1994, seorang putra Lembata ditabiskan menjadi uskup di Jayapura. Beliau adalah Monsignor Leo Labalajar OFM. Sampai dengan saat ini, sudah ada banyak bruder, pastor SVD yang berasal dari Lembata dan bertugas di banyak tempat di berbagai belahan dunia saat ini. Ini adalah berkah. Mereka semua adalah buah dari hasil didikan para misionaris awal SVD yang bekerja, bermisi, dan mati di Tanah Lewotana, Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita bersyukur untuk perayaan 100 tahun SVD Lembata yang akan dirayakan pada bulan September 2022 mendatang. Tetapi perayaan 100 tahun SVD Lembata sekaligus menjadi momen refleksi bagaimana misi SVD Lembata tetap hidup dan bisa bertahan saat ini dan sampai kapanpun. Profesiat untuk para misionaris awal SVD Lembata. Doa dan berkat untuk umat yang turut menikmati hasil dari karya para misionaris. Pater Bernard Bode SVD, misionaris sulung misi SVD Lembata, meninggal pada 20 Agustus 1978 di Steyl, Belanda. Karyamu, jejak, dan kenangan tentangmu bersama seluruh misionaris awal SVD di Lembata kami syukuri dengan penuh hormat dan bakti di momen 100 tahun misi SVD di Pulau Lembata. Proficient.